Assalamualaikum saudara Taman Dianti. Pagi ini sudah menjelang siang. Saya mau mengajak saudara panen jambu madu Deli Hijau. Untuk yang periode berbuah sekarang ini sudah panen yang ketiga sebenarnya, tapi ini jumlahnya lumayan banyak yang matang saudara. Dua kali sebelumnya itu cuman dapat 1,6 kilo dan 1,3 setengah kilo. Kalau yang ini lumayan kayaknya. Ini sudah saya buka. Kalau di pohon yang lainnya itu saudara masih banyak yang belum matang, tapi untuk yang paling banyak buahnya memang di pohon yang ini. Kita mulai ya saudara. Bismillah. Satu. Nah, ini dia. Cirinya bulu hidungnya ini sudah hitam, ini sudah siap panen. Ini lagi saudara, sudah 3 buah. Nah, lumayan. Kita cek dulu yang dalam plastik ini sih, kelihatannya masih kecil, tapi sepertinya sudah matang dia. Oh iya, sudah siap, hampir busuk malah. Wah, lumayan. Ini ada yang di bawah. Empat buah. Ini sudah ada yang menghitam tapi belum manis. Jadi kita tutup lagi. Biar aja dulu, nanti tutup lagi. Yuk, cari lagi sebelah situ. Wah, ini udah ketuaan. Yang ini masih dalam kantong, langsung aja kita petik sama kantongnya. Ini kan kelihatan kan sudah hitam. Itu cara simpelnya saja saudara. Ini hasil panen kita hari ini saudara. Lumayan banyak nih. Satu baskom sedangan ini. Menggunung dia di sini. Nanti kita timbang biar tahu berapa beratnya. Itu saudara sudah kita timbang. Beratnya 4,1 ya, 4,1 kilo. Wah, lumayan dari satu pohon. Udah ada 7 kiloan totalnya yang kita panen. Thank you.
Ini yang tersisa di pohon masih menunggu matang, saudara. Mungkin masih ada 2 atau 3 kiloan ini. Lumayan kan kalau kita mau mengisi pekarangan kita dengan tanaman buah-buahan seperti ini. Punya 2 atau 3 pohon aja udah lumayan, saudara. Kalau pas panennya berbarengan itu mungkin gak kemakan. Bagi-bagi saudara lah atau tetangga. Demikian saudara video kali ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Tetap semangat hijaukan pekarangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Cepat tanam, cepat panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.